guys, ini di pinggir Sungai Citarum saya ya. Tukang perahu berhenti itu beroperasi, perahu penyeberangan nih di Desa Cimahi, Rawang. Karena hujan terus dan juga sungainya meluap tuh, Sungai Citarumnya. Mulai meluap. Tukang perahu penyeberangan juga lambaikan tangan tadi, tidak sanggup katanya berhenti beroperasi karena menyangkut keselamatannya. Ini hujan terus menerus nih 3 hari berturut-turut di daerah Kelari, Purwakarta dan sekitarnya ya. Jadi untuk daerah Bengklok ya, siaga ya, dikhawatirkan air meluap nih Sungai Citarum ini. Hari ini tanggal 8 Februari ya 2021, hari Senin ya. Perahu di sini ya, perahu penyeberangan tuh berhenti beroperasi karena hujan terus juga, sungainya meluap, menyangkut selamatan juga dia, tidak berani ya, tidak berani menyeberang. Ini ada dua tuh, di sebelah sana ada satu tuh, perahu penyeberangan. Berhenti juga beroperasi. Karena mungkin ini nyangkut keselamatan juga. Dan juga sungainya meluap nih, Sungai Citarumnya nih. Ini adalah sebelum Bendungan Walahar ya. Kira-kira 3 kilo dari Bendungan Walahar di hulunya. Hujan terus-menerus nih, sini nih. Dari Desa Cimahi, Kelari, Kerawang ya. Bang Oban melaporkan nih. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.